Ya, Neng. Aduh, awas, Neng. Jatuh. Namanya teh siapa? Dipa. Ya. Ini Mama. Nah, sahabat, ada seorang gadis pintar manjat pohon kelapa tuh, sahabat. Itu yang manjat itu perawan desa, sahabat, ya, alias gadis. Dan ini musim kemarau dan angin juga sangat. Kelapa kuning ya, aduh, sahabat. Waduh, halo guys, ini ada gadis desa manjat pohon kelapa, sahabat. Waduh, luar biasa, mantap. Hati-hati, Neng. Aduh. Baraina Yuswa. Oh, 20. Benar ke sekolah. Namun di namun tahu. Sekolah itu tadi. Wadi. Neng. Neng. Kirain itu tadi yang mencetnya laki-laki. Udah seneng. Dewa. Neng sejak kapan suka panjat begini? Dari SD. Orok. Oh, berarti pas orang jauh teman bisa tarik jalan. Ya. Mama mana saya itu? Gimana bisa panjat pohon enggak? Kok ambil kamera? Tuh, Neng, ieu ge anu tos Yuswa 47. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya, bisa naik kelapa. Kelapa. Wah, masya Allah. Anak mani hula. Ini namanya siapa? Neng. Apa? Siapa teh? Neng ini Dona. Neng bisa manjat kelapa enggak? Enggak. Di sini Neng ini mah pintar manjat pohon kelapa. Ayo biasa mang tangan. Ayo biasa. Kan ini ada di rumah teh. Ah. Juga ada di sini, sahabat. Jadi sekarang ini musim kemarau, jadi suka main di sawah, sahabat, ya. Ambil kelapa gitu. Kelapa muda. Ini bagus deh, sawah.
kelapa. Oh, mau minum kelapa. Suka kelapa. Kelapa muda atau yang tua? Kelapa muda, yang tua. Ya, itu apa? Enak airnya. Enak ya, Pak. Tuh, teh. Ternyata di sini mah anak gadis juga bisa menemukan kelapa. Aduh, pintar. Wonder Woman ya. Manjat kelapa bisa. Sempat tadi teh sempat apa? Ngeri gitu melihatnya. Dia pohon segitu tinggi tingginya. Sampai panjang. Hasilnya sahabat. Hasil panjang. Pohon kelapa. Soalnya teh. Tuh, teteh ini mau airnya katanya. Teteh. Tanu ya. Teh demo. Oh, masih ada. Teteh badak ju. Nah, ini teteh motor. Teteh motor. Ini kelapa. Teh, kayak mau ke Jamban, mau mandi. Pakai sarung. Mandi naga itu, naga itu, naga. Pakai sarung batik. Kan musim kemarau. Musim kemarau, ya. Air. Jadi mau cari air sama sama si Neng ini ya. Iya, katanya mau ke Jawa. Punya uang. Punya uang kan kelapa uang. Punya bagus kelapa lagi. Uang haji. Agung anginnya kayaknya tuh. Agung angin di diam. Kayak kolecer wae di diam. Saya di sini sama saya kebetulan lagi jalan-jalan di perkampungan kampung Bodas ini. Jadi kan sehat. Jadi kebetulan kita jalan di sawah ini banyak gadis-gadis ya. Iya, gadisnya pintar macam pohon. Minum atau teh? Oh, sudah. Gimana airnya? Air teh rasanya. Rasa. Rasa naon teh? Rasa naon, rasa na. Amis teh. Rasa Kemana Neng? Tengah lagi kenapa? Kayaknya enak. Kita kan ada kebun apa di sana? Kebun cabe ya? Iya. Ayo. Ya teh. Dede. Apa ikut-ikut anda? Sahabat, jadi kali ini saya mau ikut-ikutan sama
janda desa dan gadis desa sahabat. Dan itu ada gadis yang lagi tarik kelan ya, yang lagi ngambil kelapa. Tuh sahabat, udah manjat lagi ya tuh. Ini jandanya yang lagi nunggu kelapa muda ya katanya. Kalau nunggu yang apa ayah muda? Ini bareng kok tadi ada dari ya tidak kak Pak Duda tua ya, Duda ganteng tadi. Ada dudanya mas, ada dudalik. Dan di sini ada uanya juga. Terlalu muda itu meneng. Waduh, sahabat tuh. Si gadis tuh manjat lagi. Sahabat. Neng, lagi nunggu main kelapa ya. Enak ya neng. Lagi panas-panasnya kalau minum air kelapa ya. Nah ini ada siwanya juga ya Pak. Lagi mau bukan, itu ya Pak. Ini mah tetangganya. Oh tetangga. Dan ini juga sinengnya tuh. Tetangganya. Katanya kelapa yang tadi mah terlalu kecil, terlalu muda ya neng ya. Malu-malu katanya tuh di itu. Dan ini juga ada si mamahnya juga. Udah neng, aduh awas neng jatuh. Namanya teh siapa? Dipa ya. Ini mama. Bukan. Mama hilang suka bingung tadi. Masya Allah hilang. Tuh seneng mah malu-malu katanya nggak mau di kamera sahabat. Kau ini banyakan begini cuman satu ngambil kelapanya. Kenapa? Ah kelapa. Itu perjuangan ya teh. Bisa manjat nggak teh? Enggak. Seperti si Neng tadi. Enggak bisa. Iya yang manjat aja Neng ya. Kalau manjat pohon kelapa. Kalau itu kelapa apa namanya teh? Mana? Yang itu. Kelapa muda. Kelapa muda ya. Iya. Ih, mantap. Kelapa hijau itu. Kelapa hijau deh, mantap airnya tuh. Pasti manis. Manis kayak airnya. Manis perangnya. Sesuai. Kayaknya kehausan kayaknya. Ih, serius manis? Manis ya. Lihat Bang Ade ya. Manis. Eta mah pas ya. Sampai bararahe. Jerona ge di eta mah aya ieu. Teh isiannya. Waduh. Sumina teh ayaan kene teh. Hah? Ayaan kene teh teh. Aya naon anta? Ai cai. Susah jeningan. Susahnya belepotannya tanya. Awer-aweran. Basah. Aduh, sahabat. Jadi basah. Aku suka yang basah. Di, Pak. Apanya yang basah? Hese diteng sih airnya. Alin ke kamera aja. Aduh, malu-malu ya. Padahal enggak apa-apa ya di kamera juga. Aduh, panas. Itu si
anaknya gak latihan ikut futsal. Enggak. Libur ya, Dek. Dek, sini atuh. Ih, gede. Teteh udah biasa kalau musim kemarau gitu. Suka main di sawah gitu sama anak-anak gitu ya, rame-rame. Tiap hari main di sawah. Mau kemarau mau hujan. Jadi nggak ada aktivitas lain gitu ya kalau musim kemarau main. Di sawah enak. Panas-panasan. Kalau mau apa ngurus sawah sekarang mah nggak bisa ya Teh ya, karena musim sekarang mah nggak bisa berkebun gitu ya, udah pada kering ya. Oh, iya. Teh, kalau di sini kalau musim tanam padi satu tahun itu berapa kali Teh? Berapa ya, tiga apa? Bisa tiga kali. Tuh sahabat. Sekarang udah pada pulang ya. Senengnya. Semangat ke kita main ke sini Kang ya. Teh Panimanya lagi ngambil kelapa. Jadi panas-panas minum air kelapa. Jadi itunya enggak dimakan teh isinya? Enggak ya? Enggak ada. Jadi minum airnya doang. Seger. Enak ya teh ya. Main di sawah itu ibaratnya di alam terbuka itu perasaan tuh lega ya teh. Kayak perasaan hati. Iya. Lega. Tapi ngomong-ngomong teh, kalau ngobrol di sini panas teh. Ya, gimana kalau cari tempat yang teduh ya, gitu, pindah di saung ya? Iya. Mau pindah ke saung? Ya. Oh, kita pindah sahabat ya. Oke deh. Oke deh. Pindahnya kemana teh? Saung mana ya? Ke sana. Oh, sebelah sana ya. Oh, di situ ada saung sana. Ya. Bentar Kang, sebelum kita berangkat tanya-tanya aja ya. Iya, iya. Nah, teh, jadi saya mau nanya nih, kan kemarin tadi tentang upload video janda siap dilamar ya. Iya. Siap 45-50. Iya. Siap. Bukan gimana tuh perasaan. Siap gak kalau usia 50 paling atas itu? Insya Allah siap. Siap. Bener kan 45-50 ya? Iya. Ternyata laki yang teteh suka gitu. Kayak gimana gitu. Kalau dari umur atau apanya gitulah. Tinggi atau gimana gitu? Sukanya sih suka yang tinggi sih. Suka yang tinggi katanya. Kan suami manis. Kan suami sebelah berapa tahun? Tinggi. Oh, selisihnya umurnya. 9. Oh, 9 tahun. Oh, 60 juga gas ya. 60 55 gas. Gaskeun. Yang penting tinggi. Manis, mancung. Ya ngomong-ngomong teteh udah berapa lama menyendiri teh gitu? Alias single parent-nya. Udah berapa lama, Teh? Udah 6. 6 tahun? Mm-hmm. 6 tahun sih, enggak lama. Oh, Kang Rohim udah berapa tahun? Orang mah membujang. 27 tahun. Membujang udah 27 tahun ya. Nah, sahabat ini jodohnya, ya? Ini bujang umur 27 tahun ya. Aduh. Akal apa? Teh, akal apa? Itu tenu amis batu. Oh, jadi sahabat sekarang sama Teh Pani saya mau pindah karena mau melihat kebun-kebun ya Teh ya. Katanya di sana ada kebun melon ya. Melon apa semangka? Melon. Jago juga ya petaninya, bisa musim kemarau begini bisa nanam semangka melon ya, melon di sana. Jago juga. Mudah-mudahan berhasil bertani ya Teh ya. Nanti kita lihat ke sana ya.
Kira-kira ada yang marah nggak di sana? Kita kalau jalan-jalan ke kebun gitu, enggak ya? Saya jangan ngambil. Nah, enggak, kita cuma bantuin gitu, bantuin Mira gitu ya. Oke, sahabat, yuk kita di sini. Di video berikutnya kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.